Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan beserta pejabat utama gelar silaturahmi bersama awak media mitra Polres Pelabuhan Belawan di Wisma Pondok Cambre, Kecamatan Medan, Marelan. Liputan di wilayah kerja Bapak. Ke depan kami mengharapkan sinergitas kita tetap terjaga, Pak. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan menyambut baik acara silaturahmi tersebut. Perwakilan wartawan Medan Utara Toga Pasaribu berharap kedepannya sinergitas yang telah dibangun sebelumnya oleh Kapolres yang lama dapat ditingkatkan dan lebih baik lagi. Dalam sambutannya, Kapolres Pelabuhan Belawan berharap para wartawan Medan Utara dapat menjaga situasi Kamtipmas dan menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Harapannya ke depannya gimana, Pak, dengan insan Pak? Kita saling kerjasama bahwa jurnalis-jurnalis adalah mitra daripada kita, mitra polisi. Ya, jadi mohon dukungan daripada mitra-mitra kita, dukungan yang terbaik untuk kita di sini, supaya kita dapat melaksanakan tugas dengan baik, dapat amanah dengan baik, hingga tercapai tujuan kita, melindungi dan mengamankan masyarakat dari segala bentuk gangguan Kamtipmas. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.